fakta bahwa bulan Syaban adalah bulan yang dilalaikan oleh manusia, itu memberikan kita sebuah kesempatan kita mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Al ibadatu fil haraj kal hijrati ilayya." Beribadah di masa haraj itu seperti berhijrah kepada diriku. Al haraj itu bisa bermakna pada waktu manusia lalai. Ketika manusia lalai, antum beribadah, itu kita di samping mendapatkan pahala sholat, puasa, zikir, baca Al-Quran, hadiri pahala hijrah ke Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibadah yang sangat prestisius, ibadah yang hanya dimiliki secara real oleh sosok-sosok yang bernama para sahabat. Ibadah yang wujudnya adalah berjalan mempertaruhkan nyawa sejauh kurang lebih 450 sampai 500 kilo dari Mekah ke Madinah. Oh, itu luar biasa. Makanya jangan sia-siakan bulan Syaban. Nah, itu kalau kita bisa semangat beribadah, itu pahalanya luar biasa, hadirin.